273507. Oke, saya langsung memberikan waktu. Kobus. Bapak tahu berapa total besar NTT ini? Berapa ratus miliar? Total ya. Nanti dengan ini saya biar datanya lengkap supaya saya bisa lanjutin dulu. Iya. Tahun sebelumnya ada. Biasa berapa? Ada tadi itu. Om Kobus, ini ada sini nih. Besaran dana dak untuk NTT berapa dari sini? Oh, saya nggak pegang dana. Ada di ini, ada di provinsi ada. Tapi berapa miliar? Kira-kira. Saya nggak bisa ini harus lihat dulu kalau itu datanya. Ada di PMK-nya juga ada. Ada ini itu informasi yang tidak disembunyikan di internet juga bisa dibaca itu. Seluruh Indonesia. Kebijakan itu satu juklak atau juknis itu berlaku seluruh Indonesia, tidak hanya satu daerah saja. Jadi otomatis kalau misalnya ada perubahan itu otomatis. Tapi kami mendorong untuk kedepannya tidak ada akan ada pedoman yang bisa digunakan tanpa ada perubahan-perubahan selanjutnya. Tapi ya, karena itu kan kewenangan dari masing-masing kementerian. Saya nggak bisa komentar terkait hal ini karena belum mendalami terkait dengan apakah perubahan itu memang mempengaruhi pelaksanaan ini atau tidak. Saya belum bisa mengatakan. Jadi di NTTSN ini setiap tahun itu. Juklak yang mengalami perubahan itu hanya BKKBN. Tapi itu tidak mengalami perubahan, dia terlambat satu bidang atau dua bidang saja. Itu bidang apa itu? Kalau perubahan saya terlambat maksudnya. Di pusat mensinergikan hal tersebut. Ya, tapi rata-rata juknis yang tahun ini sudah sesuai schedule sebenarnya.